Okey, sekarang ni kita dah sampai satu lokasi sebuah banglo tinggal. Sebuah banglo tinggal, banglo yang dulu pernah didiami oleh pegawai daerah di sekitar kawasan ni. So sekarang kita cuba explore. Ricky, kawasan di bawah selamat. Dan di atas ni tak apa, selamat untuk kita naik. Sebenarnya banyak benda-benda yang repot kan. Tapi kita akan cuba membuat exploration di sebelah malam pula. Okay. Bagaimana dia punya feel di sebelah malam. Tapi sebelum tu jom kita tengok dulu sekitar kawasan ini, di beberapa kawasan yang boleh kita bawa korang bersama-sama. Jom. Sebuah lokasi yang juga pernah didiami, kini tinggal rangka yang menanti rebah. Ada juga yang masih kukuh. Ada yang hilang ditelan zaman. Tinggalan lama menjadi sejarah. Terkadang misteri yang sukar untuk dirungkai. Misteri yang terus kekal menjadi misteri. Hingga ke saat ini. Kawasan sekitar. Ini macam okay, kita dah sampai lokasi. Sekarang ni kita akan cuba cari di mana kita akan letakkan IR cam. Dan kita akan tinggalkan. Kemudian kita akan explore lokasi ini. So, memang sangat gelap. Tak ada bantuan cahaya, memang fail. Okay. Ha? Boleh tak ni? Eh, banyak ni kau kan? Dah kunci dah? Dah. Okay. So, kita pacak dulu. Kita pacat dulu baru kita explore. Ni kawasan laman. So kita akan masuk ke dalam. Okay, kita akan cuba cari tempat untuk kita set up IR. Sini ya. Masuk sini ya. Baca dalam ni. Mana? Sini baca. Ha. Cantik kat sini. Okay, kita cuba try pacak kat sini. Kau ada dengar bunyi eh? Ha? Itu. Bunyi, bunyi macam-macam. Okay. Tak sini tu eh. Dengar kan? Macam bunyi ni. Dia ganggu dalam bentuk bunyi. Nyamuk pun banyak. Okey, ketika ini belum ada apa-apa lagi. Kita telah diganggu oleh beberapa bentuk bunyi. Bunyi yang mencurigakan. Macam tadi kita dengar macam ada bunyi
Tapak kaki ke atas. Tak, aku dan Adi dengar clear. Dan bulu rumah aku yang meremang ni. Kita cuba tengok apa yang kita boleh dapat kat sini. Kita tinggalkan IR dan juga lampu kamera, kamera IR di spot yang pertama. Ni to slide kau. Ada buku ke? Okey. Tangga atas. Tangga ni tak digalakkan naik kalau kita tak yakin sebab sangat rapuh. Boleh tak? Tangga. Dia keadaan dalam bentuk IR sangat gelap di luar, tapi dalam IR dapat tangkap image. Okey, jom. Boleh, ya. Okey, kita orang naik ke tingkat atas. Sini agak bahaya. Kawasan lantai ni memang sangat bahaya sebab banyak yang dah rapuh. Apa walkie eh? Ha? Ada kat aku tu? Dekat aku ada? Okay, Aidil pergi explore sebelah sana. So, aku akan cuba explore dalam ni. Sangat berbahaya. Ini kawasan ni dah terlalu rapuh. Tak banyak dapat aku explore kat sini sebab bahaya. Ui, angin kuat. Sejuk sikit ni. Beginilah dia keadaan di tingkat atas banglo yang pernah didiami oleh pegawai daerah di sekitar lembah di kawasan ini. Jadi sangat lama dah
Mungkin sebelum ini juga banglo yang jadi tempat tinggal British dahulu. Aku ingat nak try masuk ke sini tapi agak susah sebab tak ada ruang atau pintu, kena panjat. Okey. Sini pun sama, kena panjat. Lantai ni pun bahaya kadang-kadang. Bahaya tengah ni diorang sengaja tutup sebab lubang eh. Jadi tak nak ambil risiko untuk lalu depan ni. Okay. Kita cuba pergi ke belakang di depan. Ni tingkap ataupun ni tingkap tangga. Ruang menghala ke balkoni. Wah, gelapnya. Try spot dulu. Pada mula tadi, masa awal-awal kita sampai, memang terdengar ada bunyi beberapa hentakan ataupun bunyi tapak dari tingkat atas masa kita tengok kat bawah tadi. Sekarang ni kita orang berada di tingkat atas. Ini adalah kawasan rapuh dan semuanya daripada kayu. Okey.
lebih kurang dalam 15 minit saya duduk dekat area balkoni. Seperti ada sesuatu kawasan yang dekat kawasan ni lah. Saya sekarang ni kepala saya pun dah naik pening kan ni. Berat kepala jadi berat. Lepas tu meremang kan. Sekarang ni tak berhenti kan. Sekarang ni eh? Sekarang ni dapat rasa lah eh. Dapat rasa. Tapi dalam rumah ni saya dapat rasa apa, kita dekat luar ni rasa sejuk lah. Betul, berangin. Sejuk lah berangin. Tapi bila kat dalam kemain panas. Betul, berpeluh. Berpeluh dalam. Sedangkan tingkap semua terbuka. Sedangkan semua terbuka. Semua terbuka, open. Angin mesti boleh masuk. Tapi tak tahu panas dia macam lah. Panas dia macam apa tu? Tangkap kepala pening. Tangkap kepala eh. So sekarang macam ni okey lagi? Okey, ni okey. Ya. Boleh kontrol lagi. Okey, dan sementara tu kami telah memacak beberapa kamera di tempat-tempat yang kita letakkan. Apa tu? Benda apa? Macam ada benda jatuh. Serius? Kita. Okay, daun dia ni. Daun. Saya cakap kita benda jatuh dah naik lagi beli rumah. Aduh, hai. Cakap dia kacau. Dia mesti macam kacau lah. Boleh cakap dia. Okey, tak apa. Kita cuba apa dia aku nak cakap eh. Sementara itu kita dah pun memacakkan 3 kamera IR di setiap kawasan berbeza. So, tengoklah apa yang kita dapat hasil. Kalau ada hasilnya kita akan kongsikan. InsyaAllah, mudah-mudahan.
Okey, kami berada di bahagian laman banglo ni, di mana terdapat ada 2-3 pokok yang agak rare sikit kat sini. Inilah yang pokok yang masukkan, nampak rare sikit. Wih, ada ulat bulu ni. Ulat bulu. Eh, jaga gatal nanti yang. Daripada luar. Belakang tu adalah macam tempat latihan tentera. Dan dah lama tinggal lah. Boleh cam. Ada beberapa alatan-alatan. Okay. Kabus ataupun jerebu ni. Okey, nampaknya sekian saja video kami untuk hari ini. Setelah kami reki dari petang tadi sehinggalah waktu ini dan selesai sudah, kita pun dah pacak semua kamera tadi dan kamera pun dah settle semua dia. So jom kita packing, kita bungkus balik. Okey, jumpa lagi.